video. Video itu. No. Video. Ri. YouTube. Ya, apa? Dia lupa subscribe. Hei, Kak Suyi, ketemu tangan nih. Iya, baik. Sudah menonton urutannya di babak yang kedua. Apa yang sudah dimulai? Urutannya di Singkong akan kita pertahankan. Sedangkan di kita, nanti Bang Singkong akan menyusun serangan terlebih dahulu, saudara-saudara. Iya, gue beri. Baik, sekarang situlah menunjukkan berikutnya dan ternyata pertandingan sudah dimulai. Di mana tim kita silat di Persiko sudah menyusun sarangan terlebih dahulu. Dua personel sudah mengambil acak-acak di utama yang pertama. Lepas lagi satu personel sudah lepas dari pertandingan pertama. Saudara-saudara, namun di sana masih dibayang PO dilepas begitu saja. Lagi-lagi satu personel dari pemain dari lancing Persiko nomor punggung 17 bertambah dengan nomor punggung 11 untuk nomor punggung 15 akan mencoba untuk membongkar. Rekrok akan mencoba untuk membongkar pertahanan di gawang yang pertama. Saudara-saudara, namun di sana masih dibayang-bayangi, masih diperketat sekali penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh nomor 12. Oh, lepas lagi satu persatu pemain dari Rekrok. Namun di sana masih dibayang-bayangi, masih diperketat sekali. Oh, ternyata laki-laki satu pemain dari Rekrok berhasil untuk bisa turun ke belakang. Adu kekuatan di belakang, adu strategi di belakang, adu kemampuan di belakang, adu taktik di belakang. Sekali saudara-saudara dengan tipu-tipu budaya yang sangat mantap, gebrakan-gebrakan yang sangat dan ternyata dia berhasil. Timbang satu lagi saudara-saudara, akhirnya laki-laki Rekrok berhasil untuk bisa membobol satu angka kunci depan sehingga kedudukan bertambah untuk tim Rekrok. Masih Rekrok akan mencoba memberantas pertahanan di setiap pertama. Saudara-saudara, laki-laki dua orang sudah akan diancam-ancam di setiap pertama. Namun di sana masih diperketat sekali penjagaan-penjagaan yang sampai begitu kokoh dengan penjagaan-penjagaan yang sampai begitu rapi. Jadi bagus sekali penjagaan yang sudah begitu. Ternyata lagi-lagi tiga personil sudah dapat turun ke belakang, ada kekuatan di belakang, ada strategi belakang. Lagi-lagi kombinasi serangan yang sangat berbahaya, yang kerjasama yang sangat apik. Gebrakan-gebrakan yang sangat dasar sekali yang dilakukan oleh pemain. Oh, ternyata di musim depan sudah kebobolan satu personil dari tim Rekrok. Lagi-lagi adu kekuatan di sana, adu strategi di sana, adu kemampuan di sana. Iya, gebrakan-gebrakan yang sangat dasar sekali yang dilakukan oleh pemain. Saudara-saudara, serangan yang dilakukan oleh tim untuk bisa mencuri satu angka kunci depan. Kita tunggu. Akhirnya bagus sekali. Pun. Akhirnya lagi-lagi si Rekrok berhasil untuk bisa membobol satu angka ke depan. Saudara-saudara, masih tim Rekrok melakukan serangan demi serangan yang sangat ditunggu-tunggu yang dilakukan oleh tim si Rekrok. Dua personil sudah berbondong-bondong turun ke depan. Saudara-saudara, dengan tipu-tipu, oh bagus sekali serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Rekrok. Waktu bagi yang untuk lolos ke belakang, saudara-saudara, karena penjagaan yang sangat begitu kokoh dengan penjagaan. Oh, pertolongan di musim depan, saudara-saudara. Lagi-lagi satu persatu pemain dari Rekrok mampu mengobrak-abrik perkara, mampu mengoyak-oyak perkara. Oh, ternyata di level yang keempat terkena sambaran pemain dari Rekrok sehingga kalah serangan yang dilakukan oleh tim Rekrok. Ya, sekarang tukar posisi si Lenceng Persiko. Lenceng Persiko akan mencoba untuk menyusul serangan balik dari lapangan yang pertama, saudara-saudara. Namun di sana masih dibayang-bayangi, masih diperketat sekali penjagaan-penjagaan yang sangat begitu rapi dengan penjagaan-penjagaan yang sangat begitu kokoh.
Terjaga sebagai dibenturi karena sangat panjang dan pemain-pemain dari rekrut ini untuk bisa menahan gempuran-gempuran, untuk bisa menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh tim Lancing Persebo yang masih tim Lancing Persebo akan mencoba untuk menggebrak pertahanan di sweep yang pertama. Lepas lagi satu persatu pemain dari Lancing Persebo mulai turun ke saudara-saudara. Gagalah serangan yang dilakukan oleh tim Lancing Persebo. Dan sekarang tim dari Rekrok, Rekrok akan mencoba untuk menyusun serangan balik dari kotak yang pertama. Dua orang juga berada di pos lain yang kedua saudara-saudara. Namun di sana masih dibayang-bayangi, masih diperketat sekali penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh tim dari Lancing Persebo. Dengan tim tiga gol lepas dari itu saja saudara-saudara. Dengan gebrakan-gebrakan yang sangat begitu mantap, gebrakan-gebrakan yang sangat begitu dahsyat, yang lagi-lagi salah satu pemain dari Rekrok berhasil mengobrak-abrik pertahanan, menggoyak-goyak pertahanan, memborak-borakkan pertahanan hingga sweep yang kedua. Habis terjaga lagi-lagi satu persatu pemain dari Rekrok berhasil menggoyak-goyak pertahanan, memborak-borakkan pertahanan, mengobrak-abrik pertahanan di bagian ini depan saudara-saudara. Dengan tipu-tipu budaya yang sangat begitu mantap. Tinggal satu lagi. Ya serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Rekrok. Akhirnya sangat mudah sekali saudara-saudara. Lagi-lagi terciptalah gol untuk Rekrok. Ya, sekali Rekrok akan mencoba untuk memberantas pertahanan di pertahanan di bagian demi depan dan di bagian di tengah. Dibagikan di belakang saudara-saudara dengan tipu-tipu daya yang sangat begitu keras gerakan bertahan tapi yang sangat begitu wow. Kembali satu persatu pemain dari Rekrok berhasil mengkoyak-koyak pertahanan, berhasil mengobrak-abrik pertahanan dengan tipu-tipu daya yang sangat mantap sekali, gebrakan-gebrakan yang sangat dahsyat sekali saudara-saudara. Adu kekuatan di belakang, adu strategi di belakang. Akhirnya keluar dari kalung kereta. Ya, sekarang tim Lancing Persebo. Akan mencoba lagi-lagi di sana. Dua personel akan mencoba untuk membongkar pertahanan di sweep yang pertama. Kemarin pukul 13 bercabar dengan pukul 16 di situ dengan pukul 12 dengan pukul 14, 15, 16 juga lepas saudara-saudara. Sangat mudah sekali, satu persatu 17 akan mencoba untuk sepuluh menit lagi. Ya masih tim Lancing Persebo menjaga pertahanan. Sedangkan tim Rekrok akan menyusun serangan. Ya terlebih dahulu dua orang sudah mengambil ajak-ajak di kotak yang pertama dengan gebrakan-gebrakan yang sangat bau. Bagus sekali dua menit sudah lepas dari kotak yang ketiga. Namun di sana masih dibayang-bayangi, masih diperketat satu persatu pemain dari Rekrok ini berhasil mengkoyak-koyak pertahanan, berhasil mengobrak-abrik pertahanan di bagian ini. Pemain dari Rekrok berhasil mengkoyak-koyak pertahanan, mampu mengobrak-abrik pertahanan, memborak-borak pertahanan di bagian di tengah dan di bagian di belakang. Dia tinggal berharap lagi mampu penting kita untuk bisa menahan serangan yang sangat dahsyat sekali yang dilakukan oleh pemain Rekrok. Nomor punggung 7, nomor punggung 16, 46, dia 8, dia sudah hampir di situ lagi mengambil ajak-ajak. Sudah hampirnya lagi, masih berada di posisi di tengah saudara-saudara. Gebrakan nomor pukul 10 mampukan dia untuk berhasil lagi untuk bisa melakukan diri dari posisi tengah dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya sekali. Lagi-lagi tinggal satu langkah lagi mampukan di Rekrok untuk berhasil. Akhirnya lagi-lagi terciptalah gol yang bakal sekian kali ya untuk tim Rekrok saudara-saudara. Ya masih tim Rekrok, Rekrok masih mencoba lagi untuk menyusun serangan terlebih dahulu di posisi depan saudara-saudara. Sisi sana sambil bergoyang-goyang mebelnya, sambil berdenyut-denyut kakinya, terjaga seperti satu persatu pemain dari Rekrok berhasil mengkoyak-koyak pertahanan, berhasil mengobrak-abrik pertahanan.
berhasil mengkurang-kurang dapat bertahan di dalam sesi yang pertama dan di dalam sesi yang kedua sudah dengan tipu-tipu budaya yang sangat mampu. Oh, ternyata sangat cerdik, sangat mudah sekali. Kebobolan satu menatu sudah lolos ke belakang saudara-saudara pemain dari Lego. Berhasil mengkoyak-koyak pertahanan, berhasil mengobrak-abrik pertahanan, berhasil mengkurang-kurang dapat bertahan di belakang dan juga kali kedua. Ternyata laki-laki sahabat Hoda nomor 27 berhasil, dia berhasil. Sekian kali dah untuk tim Rekrom, saudara-saudara. Lagi-lagi satu persatu pemain dari Lego menggoyak-goyak pertahanan, menggobrak-abrik pertahanan, memporak-porandakan pertahanan, menggobrak-abrik pertahanan, saudara-saudara. Sangat mudah sekali pemain dari Lego memberantas demi memberantas, saudara-saudara. Ia pertahanan demi pertahanan diberantas oleh pemain dari untuk menggobol satu persatu yang pemain dari Anting Persiko. Anting Persiko akan mencoba untuk mengukur pertahanan demi pertahanan di lusun yang pertama. Namun di sana masih budaya yang baik. Bakal lagi satu persatu. Ia dikunci budaya yang sangat keras sekali yang dilakukan oleh tim Rekrom. Mampu mengkoyak-koyak pertahanan, mampu mengobrak-abrik pertahanan, memporak-porandakan. Oh, ternyata satu persatu pemain Rekrom berhasil memporak-porandakan pertahanan, berhasil mengobrak-abrik pertahanan, mampu mengkoyak-koyak pertahanan, mengkoyak-kacikan pertahanan, saudara-saudara. Dengan tipu-tipu daya yang sangat keras sekali. Oh, ternyata laki-laki satu persatu pemain dari Rekrom mampu mengkoyak-porandakan pertahanan. Sangat mudah sekali, satu bawah satu. Lagi-lagi semakin berbahaya. Oh, malingan dilakukan. Sebab jamaahnya sangat ahli dilakukan, saudara-saudara. Ya, sekarang tukar posisi dari Lancik Persiko. Lancik Persiko, lagi-lagi si akan mencoba untuk menyusun serangan balik dari kotak yang pertama, saudara-saudara. Namun di sana masih dibayang-bayangi masih dengan pertahanan penjagaan-penjagaan yang sangat begitu rapi dengan penjagaan-penjagaan yang sangat begitu kokoh. Sebuah keberatan yang sangat begitu bersih, sebuah keberatan yang sangat begitu keras yang dilakukan oleh tim dari Lancik Persiko. Lempar ke tim lagi, saudara-saudara. Ia satu persatu pemain dari Lancik Persiko sudah mulai turun ke bagian di tengah. Adu strategi di tengah, adu taktik di tengah, adu kekuatan di tengah, adu kekuatan di belakang. Ia lagi-lagi di sana pemain dari Lancik Persiko nomor punggung 17 sudah berhasil mulai turun ke belakang, saudara-saudara, karena penjagaan yang sangat kokoh. Lagi-lagi tim Rekrom akan mencoba untuk menyusun serangan balik dari kotak yang pertama. Namun di sana masih dua menit lagi, saudara-saudara. Tiga menit lagi. Satu persatu pemain dari Rekrom mampu mengobrak-abrik pertahanan, mampu mengkoyak-kacikan pertahanan, mengkoyak-koyak pertahanan di lesmen yang pertama dan di lesmen yang ketiga. Ya, namun lagi-lagi satu pemain dari Rekrom berhasil mengkoyak-koyak pertahanan, mampu mengobrak-abrik pertahanan dengan tipu-tipu daya yang sangat keras. Gebrakan-gebrakan yang sangat dahsyat sekali, saudara-saudara. Oh, lagi-lagi di sana dikenal ternyata lagi-lagi jangan yang begitu berat akurat masih diteruskan terus. Lagi-lagi, oh, ternyata di sana semakin keras. Oh, ternyata jangan yang sangat api di sini, saudara-saudara. Ya, sekarang tim dari Rekrom akan mencoba bertahan, sedangkan tim dari Lancik Persiko. Oh, satu persatu sudah mulai turun ke bagian di tengah, saudara-saudara. Namun di sana masih dibayang-bayang, masih diperlukan sekali penjagaan-penjagaan yang sangat begitu rapi dengan penjagaan-penjagaan yang sangat begitu kokoh. Dan dilakukan oleh pemain Jombang,
saudara-saudara sehingga bisa merasakan selamat yang dilakukan oleh tim Rekro. Ya, Rekro akan mencoba membongkar pertanyaan dan coba untuk merata pertahanan di lewat kaca pertama. Dua orang sudah lepas dari pertanyaan pertama. Sangat bagus sekali. Beberapa gerak tipu yang sangat mantap yang dilakukan nomor punggung 18. Ia sempat di tempatnya. Lanjut Bansiko. Akan mencoba untuk menyusun satu menit lagi, saudara-saudara. Sisa waktu tinggal satu menit lagi. Namun, rakit-rakit salah satu pemain dari Rekro berhasil. Kurang jangka yang begitu rangkuk kurang akhirnya masih diteruskan kembali. Masih tim Lanjut Bansiko akan mencoba untuk menyusun lawan lagi. Dengan tipu-tipu daya yang sangat mantap. Utama-utama dia sangat akurat yang dilakukan oleh tim Rekro. Karena lagi-lagi di sana masih dibayang-bayang, masih diperkutan sekali penjagaan-penjagaan yang sangat kokoh. Dengan penjagaan-penjagaan yang sangat rapi, adu sentra turun ke belakang, adu kekuatan di belakang, adu strategi di belakang, adu pengamanan di belakang. Dengan taktik-taktik yang kaku di belakang, namun di sana hampir-hampir saja ia waktunya semakin tipis, saudara-saudara. Lagi-lagi semakin bermaya serangan balik yang dilakukan oleh tim dari akhirnya. Ia lagi-lagi tinggal satu langkah lagi. Mampukah tim dari keadaan tim Bansiko untuk bisa membobol poin satu kebusukan? Kita tunggu, saudara-saudara. Namun di sana masih dibayang-bayang, masih diberkata cepat. Akhirnya dia di lapisan yang ketiga, waktunya sudah habis, saudara-saudara. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.